Hai guys, perjalanan sekarang saya mau ke tempat makamnya Raden Anom Wirasuta, Bupati yang kedua di Kerawang. Hidup pada masa 1677 sampai dengan 1721 Masehi. Makam Raden Anom Wirasuta ini terletak di Desa Cintawargi, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Kerawang. Pemandangannya indah sekali. Yang di ujung sana itu yang kelihatan gunungnya, itu Gunung Batu Sirna Langgeng, guys. Jalan yang menuju ke makamnya ini hanya jalan satu ini, guys. Ini ikutin jalan ini aja pintu masuknya. Sepanjang jalan saya menuju ke makam sana disuguhi pemandangan yang sangat indah sekali di sini, guys. Oh iya, guys, ikuti terus perjalanannya ya. Jangan lupa di like, komentar, subscribe, tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Kiki Matic. Terima kasih. Di sebelah kanan ini, guys, yang rame ini namanya Mata Air Cikahuripan, guys. Perjalanan masih terus agak nanjak sedikit di sini. Dari sini sudah mulai kelihatan kebun bambu, guys. Tapi jalannya masih dicor nih. Jangan khawatir. Banyak pohon bambu di sini, guys. Oh, ternyata habis sampai di sini corannya, guys. Karena kendaraan saya tidak bisa naik ke sini, jadi saya putuskan untuk jalan kaki. Wow. Jalannya licin, guys, di sini, guys. Nih. Ada Mamang lagi nebang bambu. Mang. Halo, Mang Ali. Nih namanya Mang Ali. Tuh, ada Mamang Ali lagi nebang pohon bambu. Aktivitas di sini lagi Mang Ali lagi nebang pohon bambu. Mang Ali. Halo. Gak kelihatan Mang Ali mukanya, ketutupan. Halo, guys. Man, semangat kerjanya Mang Ali ya. Ini ada Bang Gugun. Bang Gugun. Halo, guys. Ini kameramen saya, guys. Cuman
kameramennya sendiri kadang-kadang nggak tahu di daerah mana, jadi di video YouTube-nya itu kadang-kadang suka salah. Oke, guys. Capek ternyata, guys. Nanjaknya lumayan. Oke, ikuti terus perjalanannya. Guys, akhirnya sampai juga nih guys di makam situsnya Raden Anom Wirasuta, salah satu bupati yang ada di Karawang. Di belakang saya nih guys. Sekarang saya mau ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya saya telah sampai di makam Raden Anom Wirasuta, guys. Salah satu bupati Karawang, di situs bersejarah sekali. Tempatnya seperti ini. Situs makamnya beliau di sini, sebelah sini. Kalau yang di sana itu untuk prajurit-prajuritnya atau pengawalnya. Di kejauhan sana ada Gunung Cengkik sekitarnya. Makam beliau seperti ini guys. Ini guys, situs makam Raden Anom Wirasuta, salah satu bupati Karawang. Kalau yang di sebelah kirinya itu untuk makam-makam para prajuritnya guys. Di sini juga ada akang yang ziarah di sini guys, dari Cikukuluk. Dengan Kang siapa kan? Sopian. Ada Kang Sopian di sini. Ada Kang siapa? Cama. Kang Cama juga di sini. Beliau habis ziarah di sini guys. Nah, di sini media informasi situs cagar budaya Kabupaten Karawang ya guys. Untuk makam Raden Anom Wirasuta terletak di Bojongmanggu guys. Desanya Bojongmanggu. Di sini kecamatannya Pangkalan. Kebetulan dahulu sebelum dipecah ini namanya di sini kecamatannya Pangkalan. Kalau sekarang kecamatannya sudah Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Untuk luas situsnya 250 meter persegi, panjang situs 12 meter, lebar situs 6 meter. Raden Anom Wirasuta ini adalah putra Raden Adipati Singaperbangsa yang bergelar Panatayuda I. Raden Anom Wirasuta menjadi Bupati Karawang setelah 44 tahun menggantikan kedudukan ayahnya beliau.
beliau ini guys, wafatnya dan dimakamkan di Bojong Manggu di Tegalwaru yang sekarang. Kalau dahulu kan Pangkalan, kecamatan Pangkalan. Makanya oleh karena itu beliau dikenal dengan sebutan Panembahan Manggu. Kemudian makamnya dipindahkan ke kompleks makam Bupati Karawang yang ada di Mangunjaya Cilamaya. Walaupun makamnya sudah pindah ke sana, tapi masih banyak penziarah yang datang ke Bojong Manggu yang di Tegalwaru di sini. Bahkan penziarah pun banyak yang datang dari daerah luar. Seperti ini guys, makam beliau. Ini situsnya, petilasannya. Tapi makamnya sudah dipindahkan ke makam komplek bupati yang ada di Cilamaya. Kalau yang di sini, yang ada tugu di sini, ini makam para pengawalnya guys. Kami harapkan dengan videonya, adanya video ini, warga Karawang khususnya bisa mengenal situs sejarah bahwa di gunung ini, di Gunung Cikahuripan ini ada situs makam sejarah Bupati Karawang, yaitu Raden Anom Wirasuta. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komentar, subscribe, tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Gimetik. Silakan berkomentar di YouTube-nya guys, yang mau request untuk daerah Loji dan Karawangnya. Terima kasih sudah mensupport channel ini dengan subscribe-nya dan share-nya. Hai guys, sekarang saya sama Kang Sopian, sama Kang Cama. Ini sekarang saya mau pulang guys. Ikuti terus video berikutnya di channel YouTube Gimetik. Pastinya Loji Karawang untuk wisata daerahnya tidak ada akan habisnya. Indah sekali.